kalaulah nak tanya pendapat Agi, jangan beli paint sprayer ini. Pakai, memanglah boleh pakai. Tapi, masih kurang juga. Cuba dengar dulu komen Agi. Hai, pernahkah anda melihat produk ini? Inilah dia Electric Paint Sprayer atau dikenali sebagai Spray Cat Electric. Reka bentuk dan desain yang ergonomik memang meletup jualan di Shopee, Lazada, Facebook dan juga Insta. Harganya pula murah gila. Tapi, boleh pakai ke barang ni? Saya Agi dari Edikasi Hardware. Jom kita unboxing. Inilah dia buku panduan atau manual. Mari kita lihat bahagian-bahagian electric paint sprayer ini. Kanister atau bekas cat. Seal and suction tube. Inilah dia bahagian nozzle. Pemicu atau trigger. Bahagian motor, 2-pin Euro plug, yang ini dikenali sebagai viscosity cup. Dan akhir sekali yang penting, ada satu pin. Jom, mari Agi terangkan dengan lebih terperinci. Motor berkuasa 400 watt dengan kelajuan 32,000 RPM. Berat 1.2kg sahaja dengan kanister bersaiz 800ml. Boleh digunakan untuk menyembung cat latex, emulsion, cat minyak, varnish dan juga sealer. Ini bahagian nozzle yang mempunyai tiga fungsi. Untuk penyemburan horizontal mendatar, bulat, round dan juga vertikal menegak. Mari kita buka bahagian nozzle ini. Inilah dia nozzle plastik dengan lubang semburan 2.5mm. Ini adalah nozzle tambahan jenis tembaga atau copper. Yang ini saiz lubang semburan 1.0mm, manakala yang ini pula 1.5mm. Inilah dia viscosity cup yang digunakan untuk mengukur tempoh masa yang diperlukan untuk mengalirkan cecair sepenuhnya dalam cawan ini. Kepekatan yang tinggi bermaksud tempoh masa yang diperlukan lebih panjang. Ini adalah untuk memastikan hasil semburan yang terbaik. Sudah ready ke? Jom kita pergi main spray-spray cat.
Ah, nampak tak perbezaannya dengan menggunakan nozzle yang berbeza? Nozzle plastik 2.5mm menghasilkan kemasan yang kasar dan meleleh. Manakala nozzle tembaga atau copper 1.5 dan 1.0mm menghasilkan kemasan yang lebih licin dan juga kemas. Namun begitu, finishing results atau hasil kemasan juga bergantung kepada kepekatan atau viscosity kecair yang akan digunakan. Kalaulah nak tanya pendapat Agi, jangan beli paint sprayer ini. Pakai, memanglah boleh pakai, tapi masih kurang juga. Cuba dengar dulu komen Agi. Kabel elektrik hanya 1.3 meter saja, pendek dan perlukan sambungan extension. Motor berkuasa 400 watt, tapi macam under power juga. Melepaskan bunyi yang bising dan haba yang tinggi. Memang panas gila masa nak spray tu. Okeylah, semoga anda terhibur dengan perkongsian Agi dan jumpa lagi di video-video Agi yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.